hujan yang tinggi di wilayah Hulu Aceh Tamiang mengakibatkan sungai Tamiang meluap. Kondisi ini berdampak pada jebolnya sejumlah tanggul di Desa Teluh Halban, Kecamatan Bendahara. Akibat tanggul jebol, banjir terus meluas dan mengenangi rumah warga di 11 desa kecamatan tersebut dengan ketinggian air mencapai 1-2 meter. Ribuan warga terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Komandan Kodim 0117 Aceh Tamiang Letko CPN Yusuf Adi Purwita bersama Bupati Aceh Tamiang Haji Mursil dan unsur Forkopimda melakukan peninjauan ke lokasi titik banjir sekaligus menemui warga terdampak banjir di tenda pengungsian. Di lokasi pengungsian, Dandim, Bupati dan Kapolres Aceh Tamiang memberikan bantuan sembako untuk korban bencana banjir. Bupati Aceh Tamiang Haji Mursil mengatakan, hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir menyebabkan dua tanggul sungai di Aceh Tamiang, Aceh jebol. Akibatnya sebanyak 11 kecamatan di Aceh Tamiang terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1-2 meter. Bupati mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah Gubernur Aceh. Darurat kita akan ambil, dari mulai kemarin kita bagi-bagi bantuan tanggap darurat, beras, indomie, telur, dan segala macam minyak goreng. Kita bagi-bagi di seluruh ke seluruh Aceh Tamiang yang terkena banjir. Berapa kecamatan total semua, Pak, dari data Bapak? 11 kecamatan yang kena. Yang jadi, tidak 11. Kena hanya Manyakpahit. Jadi ada 11 kecamatan, Pak. 11 ya? Kecamatan. Bisa dirincikan, Kak, mungkin ada berapa kepala keluarga hingga saat ini yang masih mengungsi, Pak? Jumlah pengungsi ribuan orang, kemudian yang paling sayang padi, sawah. Itu terendam, itu semua busuk. Berarti intinya paceklik kita, tahun ini. Makanya ini perlu dukungan dari pemerintah Provinsi Aceh, kemudian dari pemerintah pusat untuk mendukung langkah-langkah kita berikutnya, terutama masalah sungai. Sungai ini kan bukan kewenangan kita Kabupaten Aceh Tamiang, tapi Sungai Tamiang adalah menjadi kewajiban daripada pemerintah provinsi. Mohon dukungan sepenuhnya, yang dulu pernah Forkopimda Aceh datang, sampai hari ini belum ada penanganan. Dulu Pak Gubernur datang, Pak Kapolda, Pak Kajati Aceh. Tapi sampai hari ini tanggul yang jebol itu belum diperbaiki. Baik, harapan Pak Bupati kepada pemerintah pusat nih, Pak. Ya sungai ini tolong dibenerin gitu loh. Karena kita memang bukan kewenangan kita untuk membenerin sungai. Atau kita benerin, kirim uangnya sama kita gitu loh, biar kita benerin. Informasikan di Kecamatan Bendahara, benteng jebol, lokasinya di Desa Marlempang. Perbatasan Marlempang sama Desa Balai, Pak. Ya, Marlempang. Sejak terjadinya banjir beberapa hari kemarin, sejumlah warga mengalami kerugian. Saat ini warga sudah mulai kembali ke rumah untuk mengungsikan lumpur yang tertinggal mengendap di dalam maupun di rumah.